Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel saya ini. Di video berikut ini rekan-rekan akan menyaksikan proses pekerjaan pembersihan pada struktur lantai 2 yang sedang kami kerjakan. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus video berikut ini. Ini besi tulangan bagian belakang ya, untuk baloknya. Kita gunakan besi bulir 16 mili. Sedangkan untuk bagel kita gunakan besi polos 8 mili. Ini lagi proses fabrikasi tulangannya. Untuk balok yang bagian belakang ini kita pakai ukuran 20x60 ya. Untuk jarak bagel kita pasang sekitar 15 cm. Adapun untuk jumlah besinya kita pakai 3 di atas 5 di bawah. Dengan pemenggang besi polos 10 mili. Ini balok yang bentangan 6 meter ya, yang kita buat ukuran 20x60. Ini bentangan 9 meter ya. Untuk baloknya kita buat 25x85. Untuk besi tulangan pokoknya kita pakai besi ulir 19 mili. 4 di atas dan 6 di bawah. Pemenggang kita pakai besi 12 mili ya. Ini balok ini untuk duduk, untuk dudukan tangga beton. Dan nanti juga di balok ini kita kasih kromo ya. Jadi balok yang bentangan 9 meter ini sudah hampir selesai untuk proses pembersihan. Yang di pangkal kolom kita pasang bagel dengan jarak 12 cm. Sekitar
12 bagel dari pangkal tiang kolomnya. Mikromonya udah kita pasang juga nih. Ini kita pasang beton dekingnya. Beton dekingnya. Bagian bawah kita pasang triplek 3 mili. Bagian bawah bagestingnya. Ini lagi proses pabrikasi besi tulangan induknya yang 20x60. Semangat, semangat. Yuk. Ini ekstra balok. Nanti di atas ini balkon ya. Ekstra tumpuan. Terus ekstra lapangannya juga. Lapangan sudah terpasang. Yang ini balok induknya juga, balok induknya itu balok induknya juga, terus yang ini balok anak. Sekian dulu sedikit penjelasan yang dapat saya berikan pada tayangan video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa pada tayangan video saya berikutnya. Salam hangat dari kota Pontianak.